Lalelo, lelo, lelo, leku, ngicikiwir, ngicikiwir. Hei, kembali lagi sama, aduh, siapa ya? Oh iya, sama Om MJ. Iya, gimana kabarnya semuanya? Senang sekali Om MJ bisa balik lagi. Pastinya kita mau bongkar-bongkar lagi kartu-kartu koleksi macam-macam ya. Ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, ada juga Naruto. Wah, pokoknya banyak. Ya sudah, hari ini kita mau bongkar yang mana ya? Kita lihat. Oke, di tangan saya ini sudah kedatangan apa ini ya? Kotak warna pink. Nah, apa ya kira-kira isinya ya? Ya sudah, kalau gitu langsung aja kita nggak buang-buang waktu, kita langsung buka saja. Ini keren loh, ini kotaknya kotak bener-bener dari kaleng, bukan dari kertas. Ini niat banget sih. Jadi terproteksi dengan baik berarti ya. Nah, kita akan lihat apa ya dalamnya ya. Ini kotaknya lucu sih, bisa untuk ya nantilah kita gunain untuk apa-apa macam-macam ya. Wih, wih, wih. Kita taruh di sini dulu. Oke, jadi, aduh, udah agak lecek ini ya. Ya, ini dia ada 4 pack kartu Pokemon asli ya. Ini kayaknya dari sisa Indomaret sih. Ini yang pertama tuh Arus Langit Biru. Ini saya lupa ini, dia keluar tahun berapa ya? Oke, lalu ada Pencakar Langit Sempurna. Wah, 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 wah. Terus ada Kebangkitan Legenda. Ini kayaknya yang dulu-dulu nih, yang awal-awal nih. Set A, iya nih tahun 2019 nih Kebangkitan Legenda. Ada Kebangkitan Legenda Set B, dan ini juga ada Kebangkitan Legenda Set B. Nah, jadi kenapa Om MJ? Ini apakah mau dibrewe atau gimana nih Om MJ? Nah, enggak ya. Jadi Om MJ itu mau nyobain koleksi kartu Pokemon, tapi yang masih sealed di dalam boosternya. Aduh, cuman ini sayangnya boosternya nggak terlalu bagus ya. Nah, ini kayaknya bekas dari Indomaret gitu-gitu sih. Oke, jadi Om MJ ini selain koleksi kartu-kartunya seperti ini, Om MJ juga kayaknya mau coba koleksi yang booster pack-nya. Wah, memangnya bisa? Ya, kalau di luar negeri sih, Om MJ suka lihat tuh ada ya yang koleksi khusus booster pack-nya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh yang sudah Om MJ kumpulin. Nah, ini dia. Ini nanti akan diplastikin ya. Ini topeng konfigurasi. Terus ini juga sama, paradoks andalan. Ada paradoks andalan lagi. Ini paradoks andalan. Lalu ada set matahari dan bulan nih, tag team. Wih, ini udah jadul-jadul sih. Cuman ya itu tadi, koleksi booster packnya itu juga seru loh. Terutama kartu Pokemon yang jadul. Nanti kita akan proteksi dimasukin ke dalam plastik seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita nggak akan brewek dalamnya. Kita mau koleksi ininya nih. Kita mau koleksi booster pack-nya. Ini kan yang jadul-jadul banget ini ya. Sudah jarang banget ada nih. Nah, kita mau coba koleksi ini. Nanti kalau sudah banyak, kita mau tunjukin deh ke MJ Hobby semua. Kalau di Indonesia jarang banget sih kolektor yang koleksi booster pack-nya doang seperti ini. Nah, ini Om MJ mau coba ya. Siapa tahu lucu ya, kalau misalkan nanti sudah terkumpul semua packnya, kita tunjukin satu-satu. Wah, karena Om MJ cuma mau memperlihatkan ini adalah koleksi, apa ini, koleksi booster pack. Ya, ini sayangnya ketekuk sih ininya sih. Ini asli, bener-bener Pokemon Indonesia, tapi dia dibuat di Jepang. Jadi booster pack Pokemon ini, dia itu, nah ini, made in Japan, tapi bahasa Indonesia. Nah ini, Arus Langit Biru, ini udah jarang banget di Indomaret juga sudah, wah jarang sekali ini. Oke, menarik ya. Terus ini ada, ini koleksi Kebangkitan Legenda, ini yang jadul banget. Yang dulu banget tuh. Nah ini dalamnya apa aja isinya ya, nggak tahu, namanya juga misteri kan kita taruh di sini, jadi penasaran kita nggak buka. Mungkin nanti 10 atau 5 tahun ke depan baru kita buka. Wah, ini baru seru nih. Kebangkitan Legenda Matahari dan Bulan ini set A ini, ya menarik banget ya, nostalgia ini kita. Lalu ada Pencakar Langit Sempurna ya,
Ini dia, ini bukan seri Scarlet Violet, ini seri yang dulu-dulu nih, yang jadul-jadul. Oke. Oke deh, kayaknya gitu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah mampir. Kita ketemu lagi di video yang lain. Semoga terinspirasi. Jadi koleksi kartu Pokemon, selain kartunya, kita juga bisa koleksi booster pack-nya. Seperti yang ini. Oke, kita ketemu lagi di video yang lain. Dan goodbye.